Dan bangkit dari pandemi ya. Betul sekali. Dari PWI Aceh kita bergeser Imam ke kita ke tengah. Ke tengah. Oke. Ada teman-teman PWI Jawa Tengah. Wali kotanya ada di sini, Wali Kota Semarang. Oke. Jawa Tengah masih bersiap-siap. Kita langsung menuju ke timur dulu. Ada Papua. Teman-teman PWI Papua. Halo, apa kabar teman-teman? Oke, teman-teman PWI Papua, mungkin kamu mau tanya, Imam? Oke, pertanyaannya sama, kita ingin tahu kalau tadi teman-teman Aceh bicara soal harapan, bicara soal bangkit. Apa yang menjadi keinginan atau harapan teman-teman? Acara puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 2021 yang kali ini mengambil tema Bangkit dari Pandemi Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi bersama para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Dewan Pers beserta seluruh jajaran, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia beserta seluruh jajaran, para kepala daerah ini keluar dari daftar 10 besar kota termacet di dunia. Biasanya kita ingin masuk daftar 10 terbesar, kalau urusan kemacetan kita ingin keluar dari 10 besar. Di tahun 2017, Jakarta nomor 4 di dunia, 2018 menjadi nomor 7, 2019 menjadi nomor 10, dan alhamdulillah di tahun 2020, kita menjadi ranking 31. Insya Allah ini memberikan pengalaman yang berbeda kepada rekan-rekan wartawan yang hadir khusus di Jakarta dalam rangka perayaan Hari Pers Nasional. Bapak Presiden yang kami muliakan, rekan-rekan pers yang berbahagia. Pada tanggal 9 Februari merupakan hari bersejarah bagi insan pers tanah air. Dan ini juga menjadi kesempatan untuk memperkokoh eksistensi dan sekaligus soliditas institusi pers, apalagi di masa pandemi, masa penuh ujian seperti ini. Insya Allah, dengan pesan optimisme dari media, maka kita semua akan bisa mengantisipasi seluruh perubahan, termasuk mempercepat proses pemulihan perekonomian. Izinkan kami atas nama Tuan Rumah sekali lagi mengucapkan selamat memperingati Hari Pers Nasional kepada seluruh insan pers di tanah air. Salam hangat dan salam hormat kepada semua yang berjuang untuk ikut mencerdaskan. Bapak Lanyala Mataliti.
para duta-duta besar, negara sahabat, Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan, Ketua Dewan Pers Bapak Muhammad Duh, keluarga besar wartawan Indonesia, dan mitra pers, Ketua Dewan Komisaris OJK Pak Wimbo Santoso, rekan-rekan dari Confederation of ASEAN Journalists, dan semua tetamu HPN dimanapun Anda berada. None Betawi beli durian. Dijanjikan pemerintah dapat benar-benar segera diwujudkan. Oke. Inilah salah satu kesimpulan dari konvensi nasional media massa yang kami selenggarakan kemarin. Masalah lain yang dihadapi pers nasional adalah krisis eksistensi akibat disrupsi digital. Tekanan disrupsi muncul bersamaan dengan semakin kuatnya penetrasi bisnis perusahaan platform digital di Indonesia dan dunia. Perkembangan pesat media baru, media sosial, mesin penjari, dan situs e-commerce mengguncang daya hidup media konvensional, cetak, radio, dan televisi. Platform digital semakin mendominasi ranah media, semakin berpengaruh terhadap kehidupan publik, pendapatan iklan, dan menggeser kedudukan media masa konvensional. Dalam konteks ini, perlu dirumuskan aturan main yang lebih transparan, adil, dan menjamin kesetaraan antara platform digital dan penerbit media. Dibutuhkan regulasi yang memungkinkan koeksistensi antara media lama dan media baru yang sebenarnya saling membutuhkan. Dalam konteks ini, pemerintah, asosiasi, media, para penerbit, dan dewan pers perlu membuat regulasi tentang publisher right atau hak-hak terkait dengan karya jurnalistik yang diagregasi oleh platform digital. Platform digital harus bertanggung jawab atas konten-konten yang mereka sebarkan, serta mesti menjadi subjek hukum dalam kasus-kasus hoax. Mereka juga harus berjalan di atas prinsip content sharing for revenue sharing and data sharing secara adil dan transparan. Seperti yang terjadi di wilayah lain, negara hadir mengatur hal-hal ini secara proporsional dan partisipatif sehingga tercipta iklim bisnis yang setara dan adil. Bapak Presiden dan tetamu HPN, peringatan HPN 2021 di Jakarta mengambil tema bangkit dari pandemi, Jakarta gerbang pemulihan ekonomi, bersama pers sebagai akselerator perubahan. Tema tersebut kami jabarkan dalam berbagai bentuk kegiatan luring dan daring, di antaranya webinar jurnalistik, ekonomi, dan hukum. Konvensi Nasional Media Massa membahas mass media terkait dengan hal-hal di atas. Selain itu, pemberian penghargaan Anugerah Jurnalistik Adinegoro sebagai puncak prestasi wartawan dalam penulisan jurnalistik, fotografi, dan karikatur. Medali Emas Kemerdekaan Pers sebagai penghargaan tertinggi pada HPN. Kali ini kami persembahkan kepada Bapak Doni Monardo, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala BNPB. Dalam kesempatan ini, kami juga memberikan anugerah kebudayaan untuk 10 kabupaten, wali kota, yang berjasa dalam memajukan kebudayaan dan literasi media. Tidak ketinggalan kami juga memberikan penghargaan Tena Mas untuk Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Syahbirin Nur. Menutup sambutan ini, mewakili pers Indonesia, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan sambutan Bapak Presiden dan semua tetamu yang kami muliakan. Sedikit menambahkan Bapak Presiden, ada aspirasi dari teman-teman agar wartawan, pekerja media, dan keluarganya memperoleh prioritas
untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Karena kami tidak berhenti bekerja untuk COVID-19. Kemudian kepada Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan dan jajaran, terima kasih telah bersedia menjadi tuan rumah yang ramah dan berkenan bekerja dengan kami menyelenggarakan HTN 2021 dalam situasi pandemi COVID. Terima kasih kepada para tetamu asing yang telah hadir maupun yang mengikuti acara HPN melalui virtual, para wartawan dari ASEAN dan Asia Pasifik, termasuk Ikatan Setia Kawanan Wartawan Malaysia, Indonesia, badan-badan dunia seperti WHO, World Bank, CIFOR, dan lain-lain. Pada akhirnya, kepada seluruh keluarga besar pers di tanah air, kami mengucapkan selamat merayakan Hari Pers Nasional 2021. Mari bersama-sama kita bangkit dari krisis dan melangkah menuju masa depan pers dan bangsa yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya tahu di saat pandemi sekarang ini, rekan-rekan pers tetap bekerja dan berada di garis terdepan untuk mengabarkan setiap perkembangan situasi dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, menjaga optimisme serta menjaga harapan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh insan pers karena membantu pemerintah untuk mengedukasi masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan dan membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan tepat. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati, saya menyadari insan pers juga menghadapi masa-masa sulit di era pandemi COVID. Sekarang ini, kita semua tahu permasalahan kesehatan dan ekonomi membebani semua negara, termasuk negara kita, Indonesia. Saya tahu industri pers, bagaimana sektor swasta yang lain sedang menghadapi juga masalah perusahaannya, masalah keuangannya yang juga tidak mudah. Seperti tadi disampaikan oleh Ketua PBI. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk meringankan beban industri media. PPH 21 bagi awak media telah dimasukkan dalam daftar pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Artinya pajak dibayar oleh pemerintah dan ini berlaku sampai Juni 2021. Tolong ini nanti diikuti dan dikawal dengan Menteri Keuangan. Juga untuk industri media dilakukan pengurangan PPH badan, kemudian pembebasan PPH 2 impor dan percepatan restitusi. Dan insentif ini juga berlaku sampai Juni 2021. Insentif yang diberikan ke industri lain, ini juga diberikan kepada industri media termasuk pembebasan abonemen listrik. Keringanan dan bantuan yang diberikan pada industri media dan awak media tersebut memang tidak seberapa. Saya tahu, perlu saya sampaikan, beban fiskal pemerintah juga berada pada posisi yang sangat berat. Selain berat untuk menangani permasalahan kesehatan, juga berat dalam menggerakkan perekonomian tatkala sektor swasta mengalami perlambatan yang signifikan. Salah satu belanja besar yang dibelanjakan pemerintah adalah vaksin untuk vaksinasi. Dan saat ini pemerintah sedang bekerja keras untuk memperoleh vaksin melalui vaksinasi. Saya yakin banyak awak media yang sudah ingin divaksin. Tadi saya sudah bisik-bisik ke Prof. No. Untuk awal nanti di akhir bulan Februari sampai awal Maret nanti untuk awak media sudah kita siapkan
kira-kira 5.000 orang untuk bisa divaksin. Ini termasuk pertama nanti keluar dari Bio Farma, 12 juta kita berikan 5.000 untuk awak media. Dan kita sekarang ini sedang fokus untuk melakukan vaksinasi terhadap tenaga kesehatan dan juga para pelayan masyarakat termasuk dagang pasar yang menjadi garda depan dalam pelayanan kepada masyarakat. Insan pers yang saya banggakan, saya juga menyadari bahwa industri media sedang terdesak dengan perkembangan media sosial yang sangat masif dan cepat. Saya setuju diperlukan konvergensi dan level playing field yang adil. Sebagian aspirasi ini telah ditampung dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini barusan terbit PP-nya, yaitu PP tentang pos telekomunikasi dan penyiaran. Namun demikian, pemerintah masih membuka diri terhadap aspirasi dari awak media. Saya akan perintahkan kepada menteri-menteri terkait dengan rancangan regulasi yang melindungi publisher right agar manfaat ekonomi bisa dinikmati secara berimbang antara media konvensional dengan over the top, yaitu layanan melalui internet. Perlu saya sampaikan juga bahwa Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur tentang digitalisasi penyiaran dan ini perlu dioptimalkan oleh industri media. Saya juga telah memperoleh laporan bahwa telah terbit permen yang mengatur tata kelola penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Aturan ini mengatur keseimbangan antara perkembangan ekonomi digital dan kedaulatan data. Hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan konvergensi antara media konvensional dengan platform digital. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati, pemerintah terus membuka diri terhadap masukan dari insan pers. Sangat besar bagi kemajuan bangsa selama ini dan di masa yang akan datang. Mari kita bersama-sama membangun harapan, menyuarakan optimisme, dan kita ingin berhasil melakukan penanganan krisis kesehatan dengan penanganan krisis ekonomi dan juga ingin meraih banyak lompatan-lompatan kemajuan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Pers Nasional 2021. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kempi. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.